Kak. Jadi ini ratusan masyarakat. Selamat pagi Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa tribunsumsel.com dimanapun berada. Saat ini saya jurnalis Tribun Sumsel Kabupaten Bagan Kemenir sedang meninjau ke desa Pagar Dewa, mana ratusan masyarakat yang sekitar 7.000 hektar. Sampai sekarang ini belum ada titik penyelesaian dari pihak PT BSMI dan LIP. Mohon untuk aspirasi masyarakat Pagar Dewa untuk ditampung Pagades dan berserta 5 desa. Kami selaku perwakilan dari 5 desa Pagades. Tuntutan semuanya sudah ada di spanduk dari masyarakat desa Pagar Dewa dan mewakili 5 desa yang khusus di daerah perairan. Pak, bisa dijelaskan Pak, giat kita hari ini Pak untuk menuntut apa Pak? Untuk menuntut hak plasma yang dijanjikan oleh PT BSMI LIP yang selama ini sampai sekarang belum terrealisasi. Jadi mulai kapan Pak ditutup Pak oleh PT BSMI? Sudah selama 20 9 hari. Sudah 9 hari Pak. Ya, kami melakukan tuntutan 9 hari tapi tidak ada respon dari pihak PT. Jadi ini ratusan masyarakat. Oke. Jadi tuntutan masyarakat yaitu Merdeka! Merdeka! Masalah konflik lahan masyarakat belum diselesaikan, plasmas luas 7.000 hektar. Ini lokasi di depan kantor kepala desa Pagar Dewa. Apa ini?